Habis dikukus, diambil, terus dibecek nganggo mutu. Ini cuman begini aja. Sampai kalis. Ini habis kukusan yang kedua. Penampilannya ya wis rada siji ya. Sayang ki regete klopone nganu klopone jenis bersih dong. Ini saya ulangi diparut kan nek jaluk dikerok apa sih gelem nek ta. Ah nek nanggone tukang sayur kan wis diparut. Nek isih ring pasar, nah baru ditanyain mau dikerok apa enggak, Bu. Nang pasar kan juga bisa langsung disanten toh. Nek santen ora enak, enak sing kong ini. Oh, Hakin mukuline suwi ki. Anjir jeng jenuk akeh kae iki sing digawa kae. Apa? Ketan kuwe ndak ya, ngerani beras ketan kuwe. Ngeri beras kok api banget juga tak kempet timpul. Ini dikepel-kepel jenenge anu ya ketan apa? Kepel. Nek sing pangan nganggo juru kudu ketan sing kok ngene. Ya kuwi kok ngono kuwi ning ora krambile ora carobake. Ya ditumpangake meneh, njuk dikepel-kepel, njuk digedhake nggo plastik-plastik. Njuk krambile dikukus, njuk wis kukus ditumpangake, krambile dikukus dikeki. Ya saiki. Nek sing sok didol-didol keto. Heeh. Kan dikaruni karo nggowo santen. Santen karo ya nggo krambile dikan. Oh, aku sing arek nguluk ngasih saya ya. Nanti tidak ada kasih semangat sendiri. Anggap mati setengah jam. Nah iya, tidak ada di ngono. Nek sing pilih kan gue santen. Sendi. Nah sing ngomong itu kurang. Ini kan aja reget kok. Tunggu lagi gue santen kenon, ini santen sing kenal mati secuer. Ya dicampur karo mirine itu ya iso lembut iso ngene ngene. Leh mau membantu Mbah enggak, Leh? Ini liatin Mbah. Liatin Mbah lagi mainan nasi. Bisa kayak gini, Nek ngerti ya? Kukulin. Ini warek. Nih leh, main gini doang. Warek ini jadi apa sih? Mana? Cuman mukulin gini doang. Mana? Masa enggak bisa? Nah, lihat anak soleh. Licin. Licin sih, enggak bisa. Licin plastiknya. Mau nyobain nasinya? Tadi udah nyobain ya. Ada beras-berasnya. Ini yang ini udah matang nih anak pintar. Ini udah matang. Belum jadi batu. Udah. Hanya ke kulkas ke. Esnya yang di bawah sih satu. Tak kawa ke es. Tak kawa ke es kau ngunduk wajur buka ini wajudnya tak ketinggal kau jadi akhirnya kok. Orang gelem kie. Orang sudah